Lê. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman di Penjelajah Otodidak. Kali ini saya akan menuju ke Dusun Marasa ya, yang ada di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Oke teman-teman, kita akan melihat suasana dan kondisi di Dusun Marasa, Desa Cisalak, Cisarua, Kabupaten Sumedang, seperti apa? Terus ikuti Pok Penjelajah Otodidak. Dan kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tadi dari awal sana ya teman-teman. Dan ini merupakan Dusun Marasanya ya teman-teman ya. Berada di bawah ya posisinya. Meskipun begitu, Dusun Marasa ini banyak ditemui pohon-pohon ya, sehingga membuat suasana di dusun ini sejuk, adem, asri meskipun pada siang hari seperti saat ini teman-teman. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut ke depan, melanjutkan penjelajahan. Di samping saya merupakan permukiman warga juga ya teman-teman. Posisinya berada di bawah. Dan jika ingin ke bawah sini, maka ini adalah permukiman warga dari Dusun Marasa ya teman-teman. Dan di depan sana juga masih ya, termasuk Dusun Marasa. Kita akan melihat suasana dan kondisi di sana ya teman-teman. Thank you.
Anggup pembangunan non, ah. Saluran irigasi anti pemerintah atau kuma desa? Pemerintahnya di dana bencana. Dana bencana, alhamdulillahnya. Mugi-mugi sing dilancarkan lah, disareatkannya. Diselamatkan dina pada balanana. Kela sareng asaha. Anjang. Anjang. Ayo sareng asaha. Asuryana. Asuryana. Tuh ije deui. Eh wey. Melawan wae. Deden mun. Yos abi kalbak ah nih ah. Oke teman-teman, kebetulan di sini lagi ada pembangunan ya saluran irigasi. Coba kita melihat ke depan seperti apa pembangunannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa untuk para pekerja di sini ya, di khususnya di Dusun Marasa ya, yang sedang mengerjakan proyek pembangunan saluran irigasi. Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan digampangkan dalam urusan mencari rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke depan. Ternyata jalurnya seperti ini ya teman-teman, melewati banyak pepohonan ya. Ini disebut hutan kecil ya atau ladang teman-teman. Treknya lumayan cukup berbahaya ya teman-teman. Jadi kita harus terus berhati-hati ya. Saya akan selalu mendoakan semoga warga Dusun Marasa selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kamu saluran irigasi, ya? Nu penting mah aya rezeki nya urang teh kangge keluarga utamina mah lah. Da ngarepkeun panginten nu di buminya. Pasti. Sing sarehat lah utamana mah eta. Alhamdulillah teman-teman, kebetulan pas saya kesini lagi ada pembangunan irigasi ya milik desa Cicalak yang berada di Dusun Marasa ini ya teman-teman. Dan sekarang lagi tahap pengerjaan. Semoga para pekerjanya selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta digampangkan dalam urusan mencari rezeki. Alhamdulillah teman-teman, di Dusun Marasa ini ternyata terdapat persawahan ya yang luas ya, hijau, membuat suasana di dusun ini begitu indah, sejuk, asri dan hijau ya teman-teman. Sedangkan di atas sana lagi ada pembangunan irigasi ya teman-teman.